Pemainnya beraksi dengan klub Phnom Penh. Oh, larian yang baik sekarang ini bagaimana? Cuban terus dapat diselamatkan. Dapat ditampan di situ oleh siap ini Alwi, rembatan daripada Dennis Bushnik. Satu lagi percubaan yang hampir-hampir memberikan jaringan untuk pasukan Kedah daripada Amir Saidin. Di sebelah kiri sekarang ini hantaran. Oh, satu hantaran yang bahaya ke tengah tadi. Hampir-hampir dapat dia. Peluang Francis Kore. Oh, rembatan lerit yang tersasar sedikit. Ke sebelah kiri pintu gol pasukan Kedah pada minit yang ke-37 ini. Peluang terbaik daripada Francis Kone. Bola Amir Saidin juga bersedia di situ. Tetapi saya kira Chang Hun satu hantaran lagi, sekali lagi di tempat yang sama. Tetapi kali ini Syahril Sari dapat menyelamatkan keadaan. Hampir-hampir bola itu muntah tadi. Sebenarnya tekanan dari belakang yang dilakukan oleh pemain Sarawak. Bola dalam kawalan Sazwan Zainon. Mencari Enggah Wanja. Masih Enggah Wanja, cuban terus. Tetapi cubaan kurang tepat daripada Enggah Wanja. Amir Saidin mengambil sepakan percuma ini. Antaran ke dalam kawasan kotak penalti. Satu rembatan cantik. Oh, sayang sekali satu set piece menarik. Tetapi Lee Chang Hun, rembatannya masih lagi kurang tepat. Satu set piece yang baik diberikan sekali lagi oleh Francis Kone. Peluang sekarang ini Kedah, hantaran ke tengah dapat dikawal. Masih lagi dalam kawalan pemain Kedah. Peluang sekarang ini bagaimana? Jusning, rembatan dapat ditampan. Fazrul Zainal, rembatan cantik. Oh, tersasar keluar di sebelah kanan pintu gol pasukan Sarawak United. Percubaan kaki kiri daripada Fazrul Daniel. Hantaran yang baik yang diberikan kepada Azmir Aris. Satu cutback daripada Azmir. Ke belakang kepada Bushning. Rembatannya dapat ditampan. Hantaran yang baik. Bushning sekarang ini. Tetapi dia menolak ke kiri walaupun dia boleh melakukan percubaan. Kepada Syafiq Ahmad. Hantaran ke peluang. Tandukan yang dilakukan walaupun tidak kuat daripada Enggah Wanja. Tetapi dia memaksa Syabini Alwi untuk merebahkan badan, menolak bola keluar. Terselamat pintu gol pasukan Sarawak United. Inilah gerakan daripada Syazwan Zainon tadi. Tidak dapat dikawal dengan baik oleh pemain Sarawak United. Tetapi apapun sekarang ini Noor Syami berjaya mengawal keadaan. Noor Syami dan Lee Chang Hun cuba diasak di situ oleh Husi Masel dan peluang sekarang tandukan. Oh, sayang sekali. Peluang terbaik yang dimiliki oleh Sarawak United. Kalahar Rasen yang baru dibawa masuk tadi. Tandukannya sedikit lemah, tetapi sebenarnya dia tepat ataupun tandukan itu tepat ke arah penjaga gol pasukan Kedah. Masih lagi Abdul Rahim, hantaran ke tengah. Jang Suwon menanti di situ untuk menanduk bola keluar. Francis Kone ke belakang. Sekarang rembatan terus. Cantik terkena palang gol. Sayang sekali terlepas peluang kemasan yang dimiliki menerusi rembatan yang cantik daripada Boris Kok. Pemain daripada Kemboja ini hampir-hampir menggegarkan palang gol pasukan Al-Hafiz. Di sebelah kanan sekiranya terus. Enggah Wanja sekarang peluang. Bagaimana dia lepas? Tetapi terlalu jauh pula. Saya kira ada asakan yang dilakukan. Apapun, whistle penamat perlawanan sudah pun ditiup oleh pengadil perlawanan. Jadi sekarang itu saja keputusan di Stadium Negeri di Kuching, Sarawak. Pasukan Sarawak United FC tumpas 0-1 kepada pasukan Kedah Darul Aman FC.